Syedaralun, akhir-akhir ini video seorang gadis yang menceritakan pengalamannya menderita stroke hingga koma menjadi viral di media sosial TikTok. Video yang dimiliki akun TikTok @ozzalau tersebut diunggah pada Jumat 3 Juni 2022. Video tersebut telah ditonton sebanyak 9 juta kali dan disukai oleh 893,7 ribu pengguna TikTok. Dalam videonya, pengunggah juga menceritakan bagaimana ia bisa terkena stroke hingga mengalami koma. Saat dikonfirmasi tribunnews.com, pengunggah bernama Ozzadea Laurani mengatakan video tersebut dibuatnya untuk mengingatkan netizen, terutama terkait kebiasaan bergadang yang bisa menjadi penyebab atau pemicu terjadinya penyakit yang tidak diinginkan, seperti penyakit stroke yang Ozza alami. Ozza mengakui kebiasaan bergadang memang bukan penyebab utama dari stroke yang dideritanya, melainkan hanya pemicunya saja.